وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الشكر لله على الله سبحانه وتعالى سلسل وصلاة والسلام وأدوكنا بسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ditemukan kita pada malam berbahagia ini untuk sama-sama kita menyambung kembali mengajar kitab Mencahaya Pengenalan Kitab Tauhid yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Imam Muda Azhar bin Mazali insyaAllah. Dan untuk itu saya dan untuk nampak menangkan masa, saya menyumpul dan silakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kuliahnya. Kepada Tuhan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jami'al muslimin wal muslimat wa khususan ila muallifil kitab al haqir haji Muhammad bin Haji Abu Bakar. شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. قال شيخ مؤلف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين الأمين يا رب العالمين. Berkata tuan pengarang, percayakan hari qiyamah. Sambung balik perbincangan kita, cahaya kitab Cahaya Pengenalan karangan Tuan Guru Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar, iaitulah pada muka surat 12 membicarakan tentang rukun iman. Yang kelima kata muallifu rahimahullah, percayakan hari kiamat, yakni percaya akan hari kiamat. Hari kiamat iaitu hari yang dibangkitkan. Qama yaqumu qiyamatan wa qiyaman. Qama yaqumu qiyamatan, qiyamah itu hari dibangkitkan, bangun, dibangunkan setelah daripada kematian, iaitu hari dibangkitkan kita. Siapa yang bangkit? Kita. Macam mana orang bertanya, bagaimana bila kita dah hancur binasa, sudah menjadi makanan ulat, macam mana kita nak dibangkitkan? Allah Ta'ala jawab, sedangkan belum kalian ada, aku boleh mengadakan kalian, apatah lagi mengulang adakan. Dari dulu tidak ada, pernah ada, tidak pernah ada, tiba-tiba aku adakan, sekarang nak ulang bagi ada, lagilah senang. Yang payahnya benda yang daripada tak ada kepada ada. Sekarang benda tu dah ada, cuma hilang dan nak bagi ada balik. Senang dah, ulang balik lah. Dari bangun daripada kuburnya, yakni alam kubur.
alam kubur ni tak semestinya orang yang duduk di kubur. Ada kubur ni pelbagai. Ada yang kuburnya dalam perut ikan. Ada yang kuburnya dalam perut buaya. Ada yang kuburnya hilang tah ke mana. Ada yang kuburnya seperti mana yang ma'ruf, iaitu di dalam tanah masing-masing. Dan dihimpun di padang mahsyar. Dan berhimpun, yakni kita berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar ni makna kata perhimpunan. Perhimpunan hasyarah tu kita berhimpun. Yakni rukun iman yang kelima kita kena percaya. Pasal apa disebut di sini? Ada dhabit daripada guru kita disebut. Sebab ada i'tiqad bahawa bila kita mati maka jadi hancur, jadi baja tanah. Ha ni. Dulu-dulu i'tiqad orang dulu-dulu, bahkanlah ni pun ada juga, yang mana pegangan dia bila kita mati hancur binasa. Jadi baja, jadi tanah. Maka Nabi lah yang beritahu hal akhirat ini. Nabi lah yang beritahu adanya hari kebangkitan. Sebab tu kita kena percaya dengan rukun iman yang kelima. Kalau tak percaya, maknanya kita mengingkari, kita kufur dengan khabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Soal, adakah bersamaan hari akhirat dengan hari dunia ini? Minta maaf tuan-tuan, kita baca lambat-lambat juga. Mungkin ada yang kali pertama menatap tulisan jawi, maka jadi senang untuk dia nak mengamati perkataan tersebut. Bagi yang dah mahir dah, tak apalah, kita ra'i juga yang lain. Soal, adakah bersamaan hari akhirat dengan hari dunia ini? Samakah hari akhirat dengan hari dunia? Soalan dia. Jim jawab, tiada sekali-kali. Maksudnya tak sama langsung. Tiada sekali-kali, mana tak sama langsung. Sebab apa tak sama? Kerana setahun akhirat itu, setahun akhirat itu, kiraan setahun akhirat 4,000 bulan nisbah dunia. Setahun akhirat 4,000 bulan. Apa bahagi tengok mana? 4,000 bulan bahagi 12 dapat apa tu? Allah Alam. Adakah sama 12 bulan tu dengan setahun kan? Tak sama tak. Yang penting disebut sini setahun dengan 4,000 bulan. Panjang jarak dia lah. Cuma kalau kita nak tengok juga nisbah lamanya macam mana, bahagi tengok lah. Tu baru setahun dia. Dan sebulan akhirat 4,000 hari. 4,000 hari. Kita sebulan 30 hari dah. Dia sebulan, dia 4,000 hari. Allah. Jam dah kita tuan-tuan. Dan satu hari 70,000 sa'ah. 70,000 sa'ah. Sa'ah ni mana jam lah. Dan satu sa'ah ni, satu jam qadar setahun daripada tahun dunia ini. Allahu Akbar. Lamanya suasana di sana. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan, bila yang kita rasa lama? Tak ada lah, semua kita rasa sesat. Yang kita rasa lama ni biasanya dua keadaan saja. Nah, yang pertama waktu semayang, bilalah imam nak habis ni. Ya, sampai habis wirid, bilalah panjang sangat wirid malam ni. Nah, yang kedua waktu mengaji, Allah bilalah nak berhenti ni. Maknanya pendek kata, tiap kali buat kebaikan kita akan rasa lama. Tapi kalau kita buat benda yang lama, duk tengok Facebook, duk tengok WhatsApp, guru WhatsApp, sembang, lepak, tidur, rasa sesat je. Rasa macam baru kita sembang, tak ada berapa tajuk, tengok dah petang dah. Ni. Pasal apa? Memang lagu tu lah fitrah yang berlaku. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW disebut, yadkhulu fuqara'ul mu'mininal jannata qablal aghniyai binisfi yaumin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam At-Tirmizi juga dinyatakan. Apa maknanya? Dinyatakan akan masuk fuqara'u mu'minin, orang-orang fakir dari kalangan orang yang beriman, akan jannah, masuk ke syurga
qablal aghniyai, sebelum daripada orang kaya masuk. Maknanya orang fuqara akan masuk lebih awal daripada orang kaya, binisfi yaumin, iaitu setengah hari. Dia akan masuk awal setengah hari. Setengah hari tu lagu mana hari dia? Khamsamiatin amin. Apa dia? 500 tahun. Ha, dalam hadis riwayat Ibnu Majah pada nombor 4122 punya hadis dinyatakan di situ. Bahkan khabaran daripada ayat Al-Quran juga dinyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 47. Juga dalam surah Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruh 50,000 sanah. Sampai tak macam tu, 5,000 tahun. Maknanya tuan-tuan, di sebuah hari di sana tu bukan kecil lah bagi kita. Habis macam mana? Macam mana kita berhadapan dengan kesulitan itu? Sebab itulah jangan sekali-kali kita meninggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan kita tinggal. Waktu makan pun kita baca doa tu, wa qina azabannar, kan? Ha, dan kita minta supaya wa fil akhirati hasanah, urusan kita di akhirat juga baik. Doa jangan kita tinggal tuan-tuan. Doalah sentiasa. Itu dia rukun iman yang kelima. Lagi kata muallifu rahimahullah, yang keenam daripada enam rukun iman, kata muallif, percayakan qadar baiknya, percayakan qadar baiknya dan jahatnya, dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Ini dia, daripada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Ertinya nya percaya qadar baik jahat ni, sekalian perkara, segala benda yang berlaku, sekalian perkara hak berlaku ni, sama ada elok. Ha, ada cacitan nota kaki kat situ. Nombor satu, maka elok itu terbahagi dua bahagi. Bagi itu maknanya dua bahagilah. Maka elok itu terbahagi dua bagi. Yang pertama, elok pada dunia. Pertama, elok pada dunia, iaitu benda-benda yang disukai oleh nafsu, seperti dapat ni'mat-ni'mat. Hak tama ni elok pada nisbah dunia, pada perspektif dunia elok, pada perspektif nafsu kita beribadah. Ini yang dikatakan elok dunia, elok akhirat. Tak ada guna kalau Allah bagi kita elok di dunia, sihat, tapi tak elok di akhirat. Sihat tapi tak ibadah, tak ada guna. Ha, ni. Kedua, elok pada akhirat seperti ta'at. Ha, ni. Baik. Ini dimasukkan ketentuan yang elok. Seperti ta'at atau keji. Ha, keji pun ada maknanya. Cuba kita lihat catatan nota kaki. Dan keji pun terbahagi dua. Dan keji pun terbahagi dua bagi juga. Pertama, keji pada dunia, iaitu benda-benda yang dibenci. Iaitu benda-benda yang dibenci. Kalau berasa macam tak apa nak jelas kalimah tu, tulis dalam bahasa Rumi pun tak apa, dalam tulisan Rumi pun tak apa. Yang penting bila kita baca balik, kita tahu baca ni apa. Ada yang dibenci. Dibenci apa? Banji ni apa? Banci kot noh, banci kot. Orang duk main banci rumah kita lah. Ha, ada berapa beradik dalam rumah ni, ada berapa keluarga, pendapatan isi rumah banyak mana. Ha, ni kot banci ni, bukan banci, dibenci. Noh. Ha, pasal apa? Pasal kita dah sebut dah pada kuliah-kuliah yang lalu, azam baca kitab ni untuk kita nak mengajak pula orang lain. Siapa orang lain tu? Orang di bawah takluk kita, nak beranak kita, nak nakan kita, balik kampung buat tuan-tuan. Kami hari keluarga kami, belah-belah orang rumah lah, belah kita tak apa dah, pasal rajin duk baca dah. Hak belah orang rumah ni, mereka ni bukan cenderung belah agama sikit, mereka lebih kepada profesional. Tak apalah, jadi bila hari keluarga, baca kitab ni. Pakat duk baca habis. Alhamdulillah lah, subur balik kehidupan tauhid itu, ngaji tauhid itu. Berkat tentang sebab, afdalul ilmi, seafdal-afdal ilmu adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Hak ni lah 13 tahun Nabi nak mengajak di Mekah ni.
13 tahun Nabi fokus berakidah saja. Pi Madinah barulah pembentukan syariat, hak tu, hak ni, hak tu, hak ni, pembinaan negara dan sebagainya. Ni akidah pun tak mantap lagi tuan-tuan. Kan kita apa nama ni melangkah sikit. Maksud akidah ni kena kemah. Akidah bila akidah kemah insya-Allah hak lain pun tidak ada masalah. Baik. Pertama, keji pada dunia iaitu benda-benda yang dibenci oleh nafsu. Seperti sakit, sakit nafsu kita tak suka. Sakit gigi Allah tak sukanya. Siapa yang suka sakit gigi? Tak ada siapa yang suka. Tapi kalau orang soleh dia suka. Anbiya dia suka. Pasal dia tahu dengan sakit itu mengangkat darjahnya lebih hampir kepada Allah. Kita tak suka pasal kita ni neraca kita, spek mata kita adalah nafsu. Kita melihat apa pun dengan nafsu. Orang rompak rumah kita hilang barang-barang. Kan? Kita tengok dengan apa? Dengan nafsu. Allah habislah. Siang pagi petang siang malam aku cari duit. Boleh gaji 3 bulan senang-senang depa ambil. Kan? Ha ni. Kedua, benci pada akhirat seperti maksiat. Ha, hak dimasukkan benci. Yang kedua ni pula adalah benci, ada yang kedua keji, keji pada akhirat seperti maksiat. Maksiat ni keji juga pada pada akhirat. Ha, tadi keji pada nafsu. Ha, baik. Lagi kata muallifu rahimahullah, atau keji seperti maksiat, maksiyah, asi, orang yang buat maksiat, maksiat kejahatan. Hasil ia, hasil ia, ia baik dan jahatnya itu, perkara itu, hasil ia, ia perkara itu dengan perbuatan Allah. Segala benda baik buruk tu adalah perbuatan Allah. Ha ni kena jelas bagi elok, jangan salah faham. Hasil ia, ia perbuatan baik buruk tadi ni dengan perbuatan Allah Taala atas muwafaqat. Atas muwafaqat. Maknanya atas muwafaqat. Muwafaqat yakni atas kehendak Allah. Bertentang. Bertentang kehendak pada sedia kalanya, yakni dah ada dalam ketentuan Allah. Nak jadi baik, nak jadi buruk, semuanya di atas ketentuan Allah. Tak kira lah baik pada nafsu ke, baik pada dunia ke, kan? Jahat pada nafsu ke, jahat pada dunia ke. Kita akan lihatlah sebagai contoh, kan? Keluarga kita ada yang meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia ke, mak kita meninggal dunia ke, bini kita ke, suami kita ke, meninggal anak kita ke, kita sayang tu dah lah nak melihat seorang ni pun 15 tahun tunggu, tiba-tiba meninggal dunia. Orang yang ada rukun iman, dia percaya dengan keimanan, dia tahu dah baik buruk atas ketentuan Allah. Ada hikmah di sebalik itu. Everything happen for good reason. Dia percaya sungguh. Dia percaya sungguh. Ada hikmah tu. Kadang-kadang kita tak nampak. Tuan-tuan, baik. Bagi contoh kita lihat macam kisah Nabi Allah Khidir bila jalan dengan Nabi Allah Musa. Dia kepok tengkok seorang budak. Nabi Musa marah dia. Nabi Khidir kata, kan dah janji tadi. Apa aku buat hang jangan duk tanya. Apa aku buat hang jangan duk tanya. Tapi Musa, Nabi Musa ada persoal juga. Awak tak persoal. Dia kepok kepala budak tu. Kan? Padahal ada hikmahnya. Lelah kali bila habis jalan, barulah Nabi Khidir cerita budak ni bila dia besar esok ni, dia akan jadi orang yang terhaka pada mak ayah dia. Dia akan buat kemungkaran. Dia akan jadi seorang yang zalim. Maka oleh kerana itulah dibunuh. Itu hikmah ilmu tu ada pada Nabi Khidir lah. Bukan pada Pak Khidir. Pak Khidir tak ada. Kita entah ada nama Khidir saya fikir Pak pula. Dia tak boleh lah. Kita bukan tahu apa nak jadi kan. Nabi Khidir sungguh lah. Taklah bagi pada dia ilmu tu. Hikmah tu. Baik. Lagi kata mu'allifu rahimahullah. Maknanya setiap benda yang berlaku tu muwafaqat. Seiring bertentang lah. Sejalan lah. Kata apa? Sama lah seperti mana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kalanya, yakni pada azali lagi. Allah Ta'ala dah tentu dah.
Walaupun ada disebut takdir boleh berubah dengan doa dan usaha, yang tu majazi saja. Hakikatnya dah ditentukan oleh Allah. Memang doa boleh berubah, boleh merubah apa yang akan berlaku. Sebab asbab doa tu Allah makbul, jadilah. Dan usaha juga boleh berubah. Tetapi secara overallnya semuanya dah di bawah pengetahuan Allah, di bawah ketentuan Allah dah. Tuan-tuan, cuma yang kita kata lagu tu pasal apa? Sebab maqam kita. Maqam kita maqam apa? Maqam usaha, maqam doa. Kerja kita kena usaha dan kena doa. Kalau kita tak usaha, tak doa, kan jadilah macam fahaman duk jabariyah saja. Tak apa. Jadilah tu. Buat kat mana jadi sudahlah. Tak payah makan ubat. Tak apa. Tak lah bagi sembuh. Tak boleh lah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada maqam usaha tu ada. Baik. Lagi kata muallifu rahimahullah, tetapi wajib atas kita. Apa maksud wajib atas? Maksudnya wajib syarak. Ni batu nak baca kitab Jawi ni, kita kena tahu seni-seni dia. Tak tahu seni, tuan-tuan, ramai orang dia akan mempersalahkan kitab-kitab Jawi, kitab-kitab pondok ni. Dia tak reti baca. Kita dah, dia tu siapa? Kita lah. Kita tak reti baca, tak pernah duk mengaji kitab pondok. Tujuan kita baca pula untuk nak mengkritik kitab pondok. Tanpa kita bertalaki, kita rujuk dengan orang yang tahu bahasa-bahasa kitab pondok ni. Kitab pondok ni kadang-kadang dia baca hadis, dia mana ada koma. Koma nak tahu tak ada. Ni macam ni, okey lah ni ada Q&A kan. Ni jenis kitab lama sikit tu. Sambung hadis tu, sambung terus dengan huraian. Jadi orang tak susah baca kitab pondok, dia akan kata huraian tu adalah hadis juga. Maka bila dia cemok dengan kitab hadis, tak ada pun huraian ni. Maknanya ini adalah hadis palsu, dia kata. Cepat sangat buah hadis palsu. Padahal tu huraian kepada hadis di atas tu. Pasal itu kita kena tahu cara baca. Dia tak ada koma, tak ada letah apa. Lepas tu lah contoh sebut sini, wajib atas kita. Atas, disebut wajib atas, makna wajib syarak. Kalau wajib bagi, maknanya di situ adalah hukum akal. Wajib pada akal lah. Tentang tu kita faham kat situ. Yang ni wajib atas, mana wajib syarak? Wajib atas kita, yang ni wajib syarak atas kita, beradab serta Allah Ta'ala. Yang ni beradab dengan Allah Ta'ala, beradab kepada Allah Ta'ala. Beradab lagu mana? Dengan bahawa tiada kita bangsa segala kejahatan. Apa maksud tiada kita bangsa segala kejahatan? Kita bangsa ini kita kategorikan, kita iktiraf, kita iktiqat, kita sebut, kita kata. Kita kata apa? Segala kejahatan dan kekejian itu kepada Allah Ta'ala. Ni aku jadi jahat ni sebab Allah Ta'ala dah takdirkan aku jadi orang jahat. Tak boleh kata lagu tu. Walaupun hakikatnya memang lagu tu. Memang lagu tu lah kita jadi dengan ketentuan Allah. Tapi secara beradab tak boleh kita kata. Kan orang duk marah anak, duk marah kita, ya anak hang ni bawa lah, tak tengok langsung ni, teruk sangat ni. Kan duk curi motor kawan tu, duk buat lagu ni kan, bawa anak dara orang, lepas tu pula macam-macam maksiat. Nak buat lagu mana, dah Allah Taala takdir dah dia jadi lagu tu. Tak boleh kita kata lagu tu. Kalau benda yang baik tak apa kita kata. Anak hang jaya noh, alhamdulillah lah takdir Allah, moga-moga berjaya sampai ke akhirat, tak apalah. Tapi kalau benda keji, wajib kita beradab dengan Allah, wajib pada syarak. Kita kena salahkan diri kita. Walaupun hakikatnya adalah Allah, tapi kita kena salahkan diri kita. Itu cara dia. Melainkan pada maqam mengajar. Apa maksud maqam mengajar? Tempat mengajar. Maknanya tempat mengajar tu apa? Untuk nak mengajar. Itu makna tempat nak, tempat mengajar maknanya untuk nak mengajar. Untuk nak mengajar. Baik. Dalam kitab wasiat imam, wasiat iman disebut bahawa jangan buang masa fikir Allah Ta'ala buat zalim. Jangan buang masa kita nak fikir Allah Ta'ala lah ni buat ni. Jangan, kadang-kadang bila sebut lagu ni, bincang lagu ni, kita nak fikir juga awak ya Allah Ta'ala dia sanggup buat zalim. Kitab wasiat iman dia dah blok awal-awal lagi, dia kata jangan buang masa fikir benda tu. Sebab apa? Sebab bila fikir macam tu, disebut sini iblis akan ambil kesempatan untuk menyesatkan kita. Maknanya kita kena jazam terus baik buruk daripada Allah, tetapi jahat itu salah ke diri kita. Tentang baik.
Lagi kata muallifu rahimahullah. Sin soal, apa erti ihsan itu? Kalau mengajak di rumah tuan-tuan, tuan-tuan suruh anak-anak baca. Ha, baca sin soal, apa erti ihsan itu? Ha, tuan-tuan huraih. Ha, baca lagi. Jim jawab, ihsan itu berbuat baik, iaitu berbuat ibadah seorang akan Allah Ta'ala. Betul huraih. Cerita bagi dia faham dengan bahasa yang mudah. Jangan huraih makin jadi payah. Ada juga orang mengajak, hak baca huraih itu faham dah. Mengenai sebab huraih itu jadi tak faham terus. Ada juga tuan-tuan, kita huraih ni bagi jadi mudah. Kalau boleh jangan huraih panjang sangat. Sebab kita cari pengenalan ni, kita yang cukup basic, cukup mudah. Kita baca lagu tu pun kita faham. Cuma istilah-istilah yang sebab Tok Guru kita ni main ke arah tani sikit, hak tu sikit-sikit je kita tambah. Atau bahasa-bahasa lama kita upgrade sikit tu je. Tapi kita jangan tambah lebih sangat. Tambah lebih sangat sampai tak tahu masakan apa. Asalnya siakat tiga rasa. Lagi kita nak bagi jadi tujuh rasa sampai dia tak tahu rasa apa dah. Tak boleh lah, kita ikut macam mana yang dia susun. Apa erti ihsan itu? Ihsan itu yakni berbuat baik. Ni kata tiga ni. Ini kata Islam, iman dan ihsan. Kita bincanglah sebelum ni, Islam dan iman. Islam dia rukun Islam lah. Iman apa dia? Rukun iman tadi kita dah bincang. Dan yang ketiga ihsan ni, hadis Umar ni, bila mana malaikat Jibril mai duduk belaga lutut dengan Nabi, tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ihsan ni lah bahasa lah ni disebut tasawuf. Tutup guru kita pelengkap lagi, nak bagi faham lagi makna ihsan tu, disusun oleh ulama. Bukan tutup buat baru oleh ulama, dulu lagi, ribu tahun dulu lagi ni. Bahkan zaman Nabi sendiri dah, Nabi dah susun lah, cuma belum sesusun macam zaman lah ni lah. Zaman Nabi pun ada ilmu tajwid, cuma tak buh nama lah, mak lazim, mak arif, suku semua tu. Main zaman zaman ulama dia pun duduk buh lah, buh kan? Ni mazhab apa, mazhab apa, buh siap comel dah ulama kita buat ni. Tentang lah. Jadi dipanggil sebagai tasawuf. Ihsan itu berbuat baik, iaitu lagu mana? Iaitu berbuat ibadah seseorang akan Allah Ta'ala. Dia ibadah kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan suci hatinya daripada yang lainnya. Yang mananya Allah selain daripada Allah, tak ada langsung hat ni yang dikatakan ihsan ni. Lepas tu dalam bab tasawuf ni tuan-tuan, kalau nak mengaji, bolehlah nak mula dengan Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin tu tinggi sangat lah tu. Tapi tak apa, boleh jangan mengaji. Cuma kalau kata betul-betul nak ikut turutan, mula dengan Hidayatul Azkiyah. Hidayatul Azkiyah karangan Syekh Zainuddin Al-Malbari tu, cucu kepada pengarang Qurratul Ain, yang disyarahkan menjadi Fathul Mu'in, disyarahkan lagi menjadi I'anatul Talibin, fiqah mazhab Syafi'i kita. Hebat ulama dulu tuan-tuan. Daripada Quran sunnah tu karang jadi ilmu fiqah. Nak kaji ilmu fiqah dalam Quran tak jumpa tuan-tuan. Kita baca hari ni, baca pengkat kita hari ni, baca Quran untuk dapat pahala sahaja. Nak faham bukan dia dah. Macam kita tak ada alat. Macam kita masuk hutan balak, kita mana ada kakah. Kita hari ni tugas kita adalah pergi kedai headway, order nak kayu tiga dua berapa batang. Nak kayu apa, papan apa sekaki nak berapa batang. Nak kambing berapa batang. Nak papan lari berapa batang. Nak tiang rasuk berapa batang. Hak tu ya tugas kita. Hak yang pergi ambil dalam kebun balak tu, orang yang ada alat dia, ada mesin dia, ada kakah dia. Macam tu nak ambil kayu balak, benda yang dalam Quran ni, orang yang ada alat dia. Macam-macam lah alat dia tu. Paling kurang nahu, sorok, mantik, badik, bayan, balaghah, ma'ani, usul fi, usul tafsir, semua tu kena ada. Nak kena tahu. Kita jangan kapi ke bayan, ma'ani, usul fi, usul tafsir tu. Nahu, sorok pun kita tak tahu lagi. Syarat nak tahu nahu, sorok kena hafal matan jurmiyah. Al-kalamuhu wal-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu thalasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Tak ada nak. Bukan masa kita dah tu. Nak fikir anak lagi dengan apa, barang naik lagi dengan minyak apa sebagainya, tak ada dah. Kita nak fikir semua tu, tak apalah, fikirlah urusan-urusan dunia kita. Hak tu serah pada ulama. Habis tu kita nak tahu juga beragama, ikut level kita. Level kita apa dia? Mengaji kitab fiqh yang mana buah daripada pokok yang ditanam daripada Quran sunnah. Senang. Kalau kita nak kaji sendiri, jadilah macam satu segolongan pun dia tak mahu dah pakai ulama, tak mahu ngaji kitab fiqh. Kitab fiqh ni dah turun melalui tangan ulama. Aku nak kaji sendiri Quran sunnah, tapi tak tahu nahu sorok.
Akhirnya dia jumpa dalam Quran sembahyang hanya ada 3 waktu sahaja. Tak ada lagi 2. Ulama pandai-pandai duk tipu. Ha ni ni. Dia jadi lagu ni pasal tak mau pakai ulama. Dia tak percaya pada ulama. Bahkan ada pula golongan yang nak menjauhkan masyarakat dengan ulama dengan cara ditomah-tomah ulama. Ditomah-tomah kitab-kitab ulama agar masyarakat hilang percaya pada ulama. Ya, ulama tak maksum, tetapi ulama itu mahfuz, terpelihara. Kita ni jangankan tak maksum, mahfuz pun tak, maksiat lagi ada kita ni. Tuan-tuan, jadi pasal itulah kita kena cekal kehidupan kita ikut cara-cara orang dulu-dulu. Orang dulu tak maju macam kita. Facebook tak ada, internet apa tak ada, tapi mereka canggih daripada kita. Ibadah mereka, ya Allah, sari-sari berapa kali mereka tahlil, berapa kali mereka berzikir, selawat. Kita rasa canggih sangat daripada orang dulu. Kadang-kadang semayang sunat pun tak boleh nak lawan orang dulu. Hal semayang fardu pun tak khusyuk. Ha ni tuan, kita kena sedar balik. Tu belum lagi sorak nak apa pula fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'altum, fa'ala. Kalau duduk di pondok tu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, pi pala bulu balik pala bulat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, pi pala bulu balik pala bulat semua. Hak pi pondok semuanya botak habis. Tok guru susah cukup tiap kali hari Rabu. Pasal apa? Nak buang rasa hina, rasa sayang pada dunia. Benda hak boleh buang yang ada pada badan kita, apa dah kita sayang? Najis kita tak sayang, mesti kita buang. Macam mana ada orang simpan, sayanglah nak berak, tak ada lah. Tapi hak kita sayang pada rambut kita. Maka cara nak buang keduniaan pada diri kita apa dia? Rambut. Tu tok guru susah cukup. Ha, tu kaedah dia, metodologi dalam berdakwah di peringkat dia lah masing-masing tuan-tuan. Jadi itu cara dia. Nak apa pula istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, tak ada dah. Maka kita ikut ulama. Selesai tuan-tuan. Baik. Pelajaran yang ketujuh, kata muallifu rahimahullah. Apa erti hukum? Apa erti hukum tuan-tuan? Sebelum kita nak pi pada perbincangan yang lebih lanjut, kita kena tahu hukum ni, benda ni penting ni. Hak awal-awal ni sangat-sangat penting. Tak faham hukum ni, kita tak boleh pergi jauh. Kita tak tahu, kita takkan faham. Lepas tu tengah-tengah orang dia tak boleh terima. Pasal apa duk bincang buat hukum akal ni? Tak. Pasal itulah Tok Wara'ud, guru kepada guru kita yang kita ngaji kita ni, ayah kita sendiri lah. Ayah kita sendiri panggil Pak Tehlik dia. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pelajaran yang ketujuh. Apa erti hukum? Ha, ini penting. Ha, kita nak kena tahu hukum. Hukum-hukum ni maknanya keputusan. Sin soal, apa erti hukum? Jim jawab, ertinya meisbatkan. Meisbatkan. Ha, tu. Meisbatkan. Apa makna meisbatkan? Yakni menetapkan. Memutuskan lah. Apa hukum ni? Hukumnya wajib. Nanti kita pun putuskan wajib. Kita pun mengisbatkan sunat. Kita memutuskan ianya sunat. Itu dia. Menetapkan suatu pekerjaan. Atau pekerjaan ni, perbuatan, kelakuan, perkara. Atau menafikan dia, menidakkan dia. Ini kata hukum, akal kita boleh terima, tak boleh terima ni. Tak. Seperti alam ini baharu, bukannya qadim. Seperti alam ini baharu, bukannya qadim. Maksudnya, akal kita memutuskan, menetapkan, mengisbatkan alam ini baharu. Apa maksud baharu? Bukan baru. Kita baru beli tu tak. Mana baharu ni adalah kena jadi. Kena jadi. Dia kena buat. Ada orang buat dia. Mana baru jadi. Baru jadi. Dulu tak ada. Lah ni ada. Itu kata baru. Dulu tak ada. Lah ni baru ada. Bukan baru ni sebab macam kita faham. Baru beli. Baru basuh baju. Baru makan. Tak. Mana baru sini. Ni kena jadi. Bukannya qadim. Sebab yang dulu hanya satu saja, yakni Allah. Qadim itulah Allah. Dahulu kala. Itu istilah yang kita kena faham dalam ilmu tauhid. Apa ni kita sebut dulu. Kan? Dulu tu kena ke Allah. Yang tidak kena jadi. Macam alam ni dia kena jadi, kena dijadikan. Baik. Sin soal, kepada berapa bahagi terbahagi hukum itu? Kepada berapa bahagi terbahagi hukum itu? Tuan-tuan, bila kita baca kitab ni, satunya dia main ke arah tani. Main dari tani. Penulisan dia. Tani pun lebih kurang bahasa kita juga. Dulu kalau kita tengok kitab kita pun Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah ni mana orang Melayu kita lah. Dia orang Banjar tapi dia guna bahasa, sekarang kita guna bahasa kita lah. Pun lebih kurang je lorat dia. Ni cerita bahasa orang dulu. Kita pergi sampai ke Cambodia tu, masuk muzium dia, tengok bagi kitab lama pun lebih kurang ni je. Pergi ke Sumatera pun baca. Masa tu ke Allahumma salli alaihi wasallam, ke Aceh pun lebih kurang juga. Lebih kurang juga. Makna bahasa kita ni bahasa yang seantero dulu lebih kurang je. Cuma zaman dia tak ada lagu kita ni. Metafora, analogi, tak ada lah jenis tu tuan-tuan. Cuma kita pasal apa yang kita baca juga walaupun bahasa lagu tu, supaya tak mau tinggal kalam ulama' dulu ni. Kita orang Melayu apa kebanggaan kita? Ulama' Melayu kita. Orang Arab apa kebanggaan dia? Ulama' Arab dia. Tuan-tuan, kita ulama' Melayu bukan kata asabih, tak. Masing-masing ni wa syu'uban wa qaba'ila li ta'arufu, ada kelebihan masing-masing. Kalau kita tengok di Arab, Islam masuk sana dengan mata pedang, dengan peperangan. Pasal sesuai dengan keadaan bangsa mereka yang keras. Macam kita, Islam masuk dengan tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Masuk dengan lembut, mudah diterima. Pasal apa? Sesuai dengan bangsa kita yang lembut. Kalau kita pergi Mekah pun, orang kita boleh potong elok je. Ramai orang Arab, dia tak kira dah. Kan? Dia langkah, dia tak kira dah. Tapi dalam bab nak menjaga Islam, kena kat dia, kita tak boleh. Kita makan kuat, nak kerja tak kuat. Tapi dalam bab nak jaga Islam, nak perang, bagi mereka kita kalah. Kita habang nak nyanyi boleh lah, zapin-zapin tu boleh lah kan. Tapi dalam bab kekuatan fizikal mereka kuat, tak nak baik. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Cuma kita tak tinggal lah ulama' kita pasal mereka susah payah nak sampaikan Islam pada kita. Ni gaya tuturan mereka. Soal, kepada berapa bahagi terbahagi hukum itu? Dia katakan hukum-hukum ni, kalau setengah tempat tu kita sebut mahkamah, mudah faham. Mahkamah. Mahkamah kita ada berapa? Ada civil, mahkamah persekutuan, mahkamah macam-macam syariah lah. Hak ni, hak kita simbang ni, mahkamah ni ada tiga mahkamah saja. Dia akan memutuskan. Setiap kes yang nak dibawa, gantung pada jenis kes.
Hak kes jenis ni kena duduk mahkamah ni. Kes jenis ni kena duduk mahkamah ni. Lagu mana kes tu? Jom kita tengok. Jin jawab kepada tiga bahagi. Ada berapa bahagi? Ada tiga bahagi hukum. Ini tiga mahkamah. Yang pertama hukum syarak. Dikatakan mahkamah syarak ni. Hukum syarak. Yang ni apa hukum syarak? Hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dan dibawa oleh Rasul. Itu syarak. Dan dibawa oleh Rasul. Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Itu kata hukum syarak. Faham situ. Yang kedua, mahkamah kedua apa dia? Hukum adi. Apa itu hukum adi? Hukum yang kebiasaan. Hukum yang kebiasaan duk berlaku tu lagu mana? Contoh pisau memutuskan. Pisau kalau kita hirih mesti bukan memutihkan benda yang dihirih tu. Tu makna kata hukum adi, hukum kebiasaan mesti jadi lagu tu. Api kerja dia menghangus. Makan jadi kenyang. Itu kata hukum adat ni. Tu yang dikata mencari adat. Mencari adat mana? Salah dengan cara adat kan? Nabi Ibrahim dicampuk dalam api tapi tak terbakar. Nabi Ismail dihirih dengan pisau tapi tak putih. Pasal apa? Tu kata mencari adat dah tak boleh dibicarakan dalam mahkamah adat, tak layak lagi lah. Dia kena pi ke mahkamah satu lagi, namanya mahkamah akal. Dia kata ni. Tiba-tiba ada hari ni duk kata tak boleh bincang tauhid ni pasal duk bincang pasal hukum akal. Pasal apa tak boleh bincang hukum akal? Allah Ta'ala sendiri suruh afala ta'qilu. Nampak tak ada akal kan? Tak guna akal kan? Kan Allah Ta'ala sendiri suruh kita mengaplikasikan akal. Kisah Nabi Allah Ibrahim, kalau dengan adab tak boleh terima lah. Kena bakar tak ada apa. Tapi akal kita boleh terima pasal Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tu kata akal yang sihat. Nabi Ibrahim sendiri mula-mula mencari Allah Ta'ala. Kan? Mencari dengan akal. Tengok matahari naik. Eh, Tuhan aku dah ni. Kan? Tengok matahari gelap. Eh, bukan. Dia takkan Tuhan hilang. Bulan pula purnama. Terangnya bulan. Tuhan aku dah ni. Mai sub siang, bulan pun tenggelam. Kalah dengan matahari. Eh, bukan dia ni. Tuhan pun kalah dengan matahari. Guna akal. Tiba-tiba ada yang kata yang kita tauhid, kita ada kerja tauhid ni sebab guna hukum akal. Itu salah jawabnya. Dia menyalahi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh guna akal. Tuan-tuan lah. Baik. Cuma kita ni, akal kita ni sesuai dengan tahap marhalah kita lah. Orang baru nak belajar, kita mula dengan hukum akal dulu. Apa bukti kata Allah Ta'ala ni ada? Adanya alam ni, mana boleh ada sendiri kalau tak ada tukang yang buat? Tu lah. Sebab tu lah orang-orang Buddha, orang Kristian main nak masuk Islam ataupun tak masuk Islam kali pun, dia nak tanya kita. Lu kata itu Tuhan Allah itu ada. Apa bukti lu kata Tuhan Allah itu ada? Kita pun baca berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah sekian. Jenuh dah tuan-tuan, dia faham benda dah. Bukan mahalnya, bukan martabat dia untuk nak tahu. Dalam bab hukum naqli lagi. Dia kena tahu hukum akal dulu. Dalil akli dulu. Apa dia? Lu percayalah itu rumah tak ada tukang yang buat. Sendiri ada. Mana ada orang bikin ada sendiri itu rumah? Mana boleh percaya? Itu Pak Man jadi sendiri, bangun sendiri. You boleh percaya? Mana boleh percaya? Betul, you percaya tak? You percaya macam mana? Mesti ada tukang yang buat, mesti ada kontraktor yang buat. Macam tu lah alam ni pun. Matahari naik turun. Tak lewat, tak awal, walaupun satu saat siapa yang buat? Allah Ta'ala. Tu hukum akal. Bagi dia hukum akal dulu. Duk baca ayat Quran tu, tak terima dia tuan-tuan. Ni dia. Baik. Lagi yang ketiga, hukum akal. Hukum akal. Ini dia. Tiga mahkamah ni kita akan bincang. Mahkamah syarak hanya bincang tentang hukum haram halal, kan? Haram, sunat, makruh, wajib itu. Hukum adat, mahkamah kebiasaan yang berlaku. Makan kenyang, tiba-tiba makan tak kenyang. 10 pinggan dah makan tak kenyang-kenyang. Ni mencari adat, kena masuk ke dalam mahkamah akal pula. Bawa kisah ni ke mahkamah akal. Sin soal. Apa erti hukum syarak itu? Apa erti hukum syarak itu? Ni hukum ni kita kena tahu. Saat-saat ni kita nak sebut apa? Guru kita, ayah kita sendiri lah, Pak Tihli. Dia ni mengaji dengan taqwa ra'ub. Kalau tuan-tuan pergi orang Johor, kalau ada orang Johor sini, dia tahu nama tempat Mersing. Mersing tu tak jauh dari situ, namanya Endau Rompin. Dekat situ ada satu makam guru kepada ayah kita ni lah. Taqwa ra'ub orang panggil dia. Masyhur lah era 70-an, 80-an. Orang alim sangat-sangat. Tawar'u. Kalau pergi makam dia,
baru ni ada depa masuk viral depa pergi ziarah makam dia. Makam dia kelepi dia Jabatan Agama dia buat besi. Cucuk masuk ke dalam. Besi tu macam besi jaring, cucuk ke dalam. Pasal pernah ada orang nak korek kubur dia, nak ambil mayat dia. Ini cerita orang syirik tu ni. Orang nak ambil nombor ekor jenis-jenis tu. Nak puja, nak ambil nombor, nak balik nombor ekor semua jenis-jenis tu. Ada juga masyarakat kita lagu tu, ada juga walaupun tak ramai. Aku dah habis dah, alhamdulillah, insyaAllah. Jadi dia cucuk lagu tu, dia orang alim sungguh. Dia kata apa? Kalau tak mengaji hukum akal, orang tu tak ada akal. Tak faham hukum akal, orang tu tak ada akal. Sebab itu kita semua mengaji tauhid, kita kena tahu beza dulu. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Dalam bab tauhid, kita bincang hukum akal. Dalam bab fiqah, kita bincang hukum syarak. Hal, haram, sunat, makruh, wajib, harus tu. Hukum syarak. Dalam bab tauhid, hukum akal. Ini kita bincang. Baik, insyaAllah. Sin soal, apa erti hukum syarak itu? Apa erti hukum syarak itu? Jim jawab, ertinya. Ertinya nya hukum syarak. Yakni titah Allah Ta'ala. Titah Allah Ta'ala. Dengan buah titih lah, titah. Titah Allah Ta'ala. Yang bergantung dengan segala perbuatan. Yang bergantung, titah Allah Ta'ala tu kena kat mana? Kena dekat dengan segala perbuatan mukallaf. Tindak tanduk kita segala-galanya tak boleh lari daripada hukum syarak. Yang lima tu. Kan? Sama ada wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, harus mesti duduk lima ni. Inilah kita kena perkemah juga-juga. Pasal apa? Kadang-kadang kita keliru. Hari ni dia ada ramai di kalangan kita. Yang keliru tu siapa? Kita lah, orang awam ni. Kita duk ingat ada satu lagi hukum syarak. Hukum syarak ada lima saja. Wajib, sunat, haram, makruh, harus tu duduk depan tu. Nanti kita bincang. Tapi hari ni kadang-kadang dia tambah satu lagi hukum. Hukum syarak ni. Apa dia? Bid'ah. Bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu kenyataan. Pasal tu salah kalau kita jawab. Orang tanya kita, apa hukum kami ni? Kan apa contohnya apa? Apa hukum kami ni makan kuih Seri Muka? Contohnya lah. Kita berkata hukumnya bid'ah. Salah. Bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu satu kenyataan yang mengatakan Nabi tak pernah buat. Kata benda tu benda baru. Nabi tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Habis hukumnya apa? Hukumnya kena masuk dalam lima-lima ni. Ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kala sunat, ada kala apa? Harus. Tak sebut apa? Harus. Tu. Lima kan? Mana boleh buah satu lagi? Hukumnya bid'ah. Siapa jawab hukumnya bid'ah? Dia jawab tak habis. Kena tanya lagi. Contohnya ada Dekriyuh baru ni. Baca Yasin malam Jumaat. Apa hukumnya? Pi jawab hukumnya bid'ah. Bukan hukumnya bid'ah, hukumnya apa? Hak lima tu. Mana kalau jawab bid'ah, salah hukumnya. Bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu Nabi, benda hak Nabi tak nak buat. Ada pun Yasin, bukan kata Nabi tak nak buat. Ada nas. Kadang-kadang kita jawab, tak ada lah, saya tak jumpa. Tak jumpa tu bukan dalil kata tak ada. Tak jumpa tu dalil kata malah baca. Kalau baca, jumpalah. Tak payah kita tebal-tebal risalah kecil karangan Syekh Farhan Hashiri yang ambil daripada kitab namanya Amaliyah Al-Jumu'ah, ambil daripada kitab Lum'ah Imam Suyuti sudah. Man qara'a lailatal jum'ah suratul dukhan wa yasin asbaha maghfurullah au kama qala. Siapa baca pada malam Jumaat surah Dukhan dan surah Yasin juga dikira asbaha maghfurullah, esok pagi pagi Jumaat dia akan berpagi-pagi dengan keampunan Allah. Bukan sekat surah Dukhan, bukan sekat surah Yasin, surah Kahfi pun ada. Lagi surah apa lagi disebut? Surah Baqarah juga ada. Man qara'a lailatal jum'ah suratul baqarah wa ali imran pun ada juga. Akan dia akan mendapat kelebihan langit dan bumi. Tu dia. Macam-macam. Ya, jadi jangan kita duk kata kahfi saja. Cuma orang-orang toto kita suka duk baca surah Yasin pasal apa? Pasal orang Melayu kita ni tak dapat dipisahkan dengan hajat. Kalau kata buat program sembahyang hajat penuh, hajat semayang, mumai semayang.
Pasal orang Melayu kita ni suka dengan hajat. Telepon kita bertengah malam, "Ustaz, mayang hajat kat saya ni, saya nak mula berniaga ni." Mana suka dengan hajat. Tak apa, tak ada masalah. Maka cara buatnya hari Khamis, azan maghrib. Hari Khamis, azan maghrib. Nabi akan baca, "Hadihi laylatun ghurra." Malam yang penuh dengan kemuliaan. Esok hari-hari Jumaat, hari yang penuh dengan keindahan. Menunjukkan punya saja wajib tu apa, sunat tu apa. Dah habis ni, habislah. Dia tak sembang lah. Dia akan terus kepada hukum akal saja lepas. Hukum naqli pula. Dalil ayat Quran pula. Semua dalil ayat Quran. Habis Misbahul Munir, naik pula kepada Baquratul Amani kalau nak kemas sikit bahasa istilah. Ataupun terus pergi kepada Aqidatul Najin. Aqidatul Najin. Naik pula kepada Kifayatul Allahumma salli alaihi wasallam. Kepada Allahumma salli alaihi wasallam. Kashful Ghummah. Sampai tahu perkara-perkara alam-alam ghaib, daqaiqul akhbar. Itu benda-benda yang kita beriman. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Benda-benda yang ghaib. Itu dalam bab akidah, dalam bab tauhid. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna sauda'atuka ma qara'tuhu farudun 'inda hajati ilayya. Allah simpankanlah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu yang baca kami dan kami lah daripada kebaikan ilmu itu. Farudun ilaka, keluarkanlah segala ilmu itu di kita kemana kami hendak menggunakannya. Wassallallahu wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.